jangan sok pintar di hadapan syaitan. Jangan sok pintar. Setiap orang di antara kita sudah menuju ke liang lahatnya. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh di antara kita. Jangan pernah ada kata-kata, ntar aja deh, kalau udah tua. Dan ingat, beruang jadi lebih baik sebuah prestasi. Bertahan pada keburukan, sebuah keburukan. Anak muda, gaullah dengan pergaulan yang diridhoi oleh Allah. Mulianya manusia karena mereka berdosa, namun kemudian mereka tinggalkan dosa itu dan bertaubat. Terlaknatnya iblis karena dia berdosa, kemudian kontinu di atas dosa itu. Semua dai dan mubalig teman-teman cuma bisa teriak-teriak seperti yang saya lakukan sekarang di depan Anda. Penentu keputusan Anda sendiri. Tinggal pilih, mau yang mana? Mau jalan Nabi Adam atau mau jalan syaitan? Saatnya kita hijrah. Sampai kapan kita mau dengar syaitan-syaitan ini semuanya? Semakin antum tunda taubat, semakin susah antum keluar dari kubangan dunia.